Ini Gabriel, cucu Zack yang baru datang dari Palembang. Nah, ini dulu waktu saya kirim ke Palembang, Gabriel umur 8 bulan. Sekarang Gabriel umur 22 bulan. Ya, ini kennel boy-nya namanya Dwi. Kenalin Dwi. Nah, ini dulu saya kirim ke Palembang kennel boy-nya sama doginya umur 8 bulan. Ya, stay. Down dulu. Nah, sekarang baru datang nih, udah setahun lebih. Baru datang dari Palembang ya, Dwi? Iya. Nah, ini saya mau nanya nih, Dwi. Dulu kan pertama kali you datang ke kennel saya training kan? Iya. Yeah. Saya training, terus seminggu ya saya training ya? Iya, seminggu lebih ya? Semingguan. Seminggu lebih yeah. Ya. Terus baru saya kirim ke Palembang. Nah, sekarang setahun lebih kerja di Palembang gimana, Dwi? Alhamdulillah betah sih. Hah? Betah. Suara lu kencengin enggak denger tuh netizennya. Alhamdulillah betah, bosnya baik juga. Ham. Nah, terus gimana ngurus ini cucu Zack gimana? Bosnya di sana bilang gimana kualitas anaknya saya? Gila, kualitasnya bagus banget. Uh-huh. Kualitas buat dog show. Uh-huh. Ya. Di sana apa seneng enggak owner ya? Dengan kualitas anakan saya. Senang banget, puas banget kalau sama beli di Cik Fiona. Ngomong dong, suara lu pelan amat, jangan grogi. Down. Nah, down. Ini ortunya Gabriel itu anakan Benigna, dua-duanya ya. Jadi ini bukan anakan import, ini cucu import gitu. Nah. Say. Jangan kenakan jari dari terserah di atas tadi. Terus Dwi, kasih tahu netizen pengalaman waktu di training di kennel Benigna tuh gimana? Kita ngajarinnya. Ya, gimana ya? Ngajarinnya ya, gimana? Gimana diajari gimana cara ngerawatnya, mulai dari grooming, ngasih makan, vitamin, pokoknya segala produk harus olahraganya, ngelatihnya. Ya, terus sekarang kan datang ke Bandung, kita asah lagi untuk memperdalam supaya stay down. Coba kasih tahu ke netizen gimana ngurus Gabriel, gimana pas pertama ada kan lu dari umur 8 bulan belum segede gini kan? Ya kaget sih, Cik. Kenapa di kaget ya? Usia 8 bulan tapi size-nya udah kayak umur 1 tahun lebih. Sekarang besar size-nya. Sekarang juga umur masih 22 bulan. Ya. 22 bulan di Malamut itu belum jadi. Nanti Gabriel akan jadi nanti di umur 4 tahun. 4 tahun atau 4 setengah tahun. Masing-masing anjing beda-beda ya. Iya. Gitu. Terus gimana kasih tahu nih urus Gabriel sama orang-orang di sana gimana di Palembang? Baik enggak? Baik. Sama orang enggak kenal, sama anak kecil baik enggak? Baik, semua baik dia. Enggak ada sifat ganas-ganasnya sama yang lain. Terus sama anjing kecil juga baik dia. Mainnya sama jenis apa di sana? Ada Shih Tzu, Poodle juga ada, Bulldog juga ada. Oke, ya udah ya. Ya. Ini Dwi nanti di sini sampai berapa minggu lagi Dwi? 2 minggu ya lagi ya? 2 minggu. Masih 2 minggu baru balik ke Palembang. Ya saya bye-bye itu sama netizen. Bye-bye. Oke, ya udah. Lu grogi.